Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu, semoga semakin berkah, semoga semakin dilimpahkan rezekinya. Ya, di depan saya ini ada Mazda 2. Mazda 2 tahun 2012. Bermesin 1500 cc, tenaganya 106 HP, 135 Nm kalau nggak salah ya. Mazda ini Mazda paling laris, menopang penjualan Mazda sekitar 65% waktu launchingnya. Jadi paling diminati dan disukai ya, karena modelnya yang keren dan BBM-nya yang hemat, terkenal hemat dengan mesin MZR-nya. Oke, lanjut kita lihat. Di tahun 2012 ini sudah dapat rem cakram. Bodinya keren, Kodo Design namanya. Jadi dinamis, dalamnya seperti ini ya. TV-nya sudah besar dan ini transmisi manual. Joknya keren, dinamis. Kita ke bagian belakangnya. Belakangnya seperti ini. 5 headrest, 5 penumpang. Ini plafon-plafonnya. Dan ini bentuk dashboardnya kalau kita lihat dari belakang. Keren ya, modelnya dinamis banget. Kodo Design tuh emang keren. Ada logo Mazda 2 nya, ada wiper belakang sudah dapat. Terus kita ini ada ininya, masih ada tatakan ini nih. 4 ban serep, kurang dilumasi. Lalu ada sensor-sensor mundurnya. Mesinnya keren banget, mulus, dinamis, Kodo Design. Ini bagian sebelah kanannya, bagian drivernya, cat body juga mulus mengkilap. Power window, electric mirror, ada fog lamp. Lanjut ke bagian bawah, kita cek. Kolom setir semua bening ya. Booster semua bening, baut-baut bening. Berarti tidak bekas banjir, tidak bekas menerjang banjir. Oke, kita masuk, kita nyalakan. Engine check semua. Selamat datang di Mazda, ada logonya. Lalu kita nyalakan. Semuanya hilang, berarti normal. Dan ini sudah ada SRS airbag untuk keamanan. AC yang saya suka ini, Mazda ini AC-nya dingin banget. Mantap. AC-nya dingin. Dalamnya nyaman, BBM-nya hemat. Ada di Mazda 2 ini. Ya, lanjut kita matikan. Kalau mundur juga ada, ini ada kamera mundurnya nih. Kita masih ingin mundur tuh. Oke, kita matikan. Sekarang saatnya kita lihat ke bagian mesin. Oh iya, tadi bagian belakang belum lihat ini ya. Apa namanya, bagasi belakang. Kita perlihatkan bagasi belakang. Ini bagasi belakangnya, list-listnya ya. Masih original pabrik semua. Oke, berarti tidak pernah ada accident dari belakang, tidak pernah ketabrak dari belakang. Kita lanjut ke buka kap mesinnya. Nah, ini mesinnya. Ini mesin MZR DOHC 16 valve variable valve timing. Hemat BBM, tenaga besar. Ini semua masih rapi. Ya, list-listnya semua masih rapi. Kita cek semua sampai ke bagian kap mesinnya. Tuh list-listnya ya. Depan-depannya masih utuh semua. Nih, titik-titik pabrik masih rapi semua. Jadi hasil inspeksi kami, mobil ini tidak ada accident dari depan atau dari belakang tadi, dan tidak kebanjiran juga.
Oke, saya tutup lagi. Nah, jika berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor yang tertera di judul atau di deskripsi, yaitu 0817-999-6419. Sekali lagi saya ulangi, 0817-999-6419. Mulus banget ya, kap mesinnya semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.